Okey, assalamualaikum. Okey, hari ni kita ada customer dari KL. Customer ni datang dengan lampu standard lepas tu dengan eagle eye. Dia cakap ada masalah dengan switch. Katanya lampu bila corner ke atau hentak sikit, lampu depan terpadam. Lepas tu lampu eagle eye dia tak terang, lampu atas pun tak terang. So hari ni kita nak check dia punya wire. Lepas tu nak check switch. Lepas tu lepas kita check, kita tengok switch dia. Switch dia ni switch dia 3 step. So kita check switch dia, kita suspect lah macam dia punya ni ada problem sikit. Dia macam touching tak touching, macam longgar pada switch dia. So saya decide kat dengan dia, kita kena tukar switch lah. So kat sini saya dah tukar switch 3 step yang original Indon. Lepas tu kita buat direct battery untuk lampu eagle eye dengan lampu zipat kat atas, lampu atas. So sebelum ni dia cakap lampu LED tak terang, bila on lampu atas lagi tak terang, dia jadi malap. So sekarang kita dah pasang, kita dah wiring ikut direct battery. 3 step saya ambil wire ke daripada battery belah sini, dalam ni. Saya masuk ke switch dan saya keluar ke lampu switch on off dengan lampu ni lah. So mari kita tengok hasil dia. Switch 3 step function ke tak function . So kita dah buat direct. So switch yang kita on kunci tu on kunci je, tak payah start. Kita on kunci, kita on dia punya switch yang first. Okay, so eagle eye dia terus menyala Eagle eye terus menyala dan terang lah. Sebelum ni memang tak terang langsung, malap. So eagle eye ni dia ada dua function, tak salah saya. Bila kita off, kita on balik, dia akan berkelip. So kita try off off, kita on balik. So dia berkelip sekarang ni. Okay, so ni dia berkelip Okay, kita off balik. Kita off balik dia punya switch. Kita off, kita on, dia maintain. So lampu eagle eye dia pun dah macam lampu atas. Aku pun tak tahu macam mana dia nak pakai ni. So kita on yang yang last kali switch yang hujung sekali. Okay, lampu zipat dah menyala. So dah siap motor ni, memang padu. Okay, siapa yang berminat nak buat lampu zipat, switch 3 step, switch MVX, direct battery, boleh datang ke Selayang. Dan jangan lupa like video ni kalau korang suka, dan subscribe juga kalau korang berminat nak tahu video-video yang akan saya upload nanti. Okay, assalamualaikum.